Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre, teman-teman. Nah, nggak kerasa teman-teman, sudah masuk tanggal 10 Februari. Betul. 2024 ya Kang 2024. Ya? Iya, nggak kerasa teman-teman, jadi udah satu bulanan lagi kita Betul. Masuk bulan puasa. Betul, betul. Dan minggu depan kita ada event IMS. IMS. Itu teman-teman, jadi di pameran mobil biasanya sih kalau pameran IMS ada promo diskon tambahan lagi. Banget, teman-teman. Apalagi sekarang kita main ke gudangnya Toyota. Nah, kalau sekarang itu masih ada beberapa NIK 2023 ya Kang ya? Iya, masih ada. Terutama untuk mobil Toyota Race. Toyota Race. Oke, teman-teman. Untuk yang lain habis Kang? Untuk yang lain kita sold out Kang. Sold out teman-teman. Kemarin jualannya rame alhamdulillah ya Kang ya. Alhamdulillah Kang. Siap teman-teman. Nah, buruan yang ingin beli mobil sekalian event IMS teman-teman karena lagi ada potongan tambahan tadi betul, katanya. Betul, betul banget. Kita akan bahas tuntas semuanya dan pastinya kita ditemani oleh tim marketing yang sudah berpengalaman. Ketemu mantap. Lagi bareng Kang Bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Sehat Kang mantap, Bagus ya. Sehat selalu mantap. Kang Bagus amin, ya. Amin, amin. Mudah-mudahan dagangannya lancar selalu amin. Ya. Amin, amin, amin. Kang Bagus juga Andre, bisa handle konsumen dengan optimal. Betul banget. Prosesnya betul biar mudah Kang amin, Bagus amin, ya. Amin. Dan dengan harga yang terbaik pastinya, pastinya ya. Pastinya dong, pastinya. Kang Bagus, penonton kita itu banyak yang lihat video. Banyak yang ngebanding-bandingin juga Kang. Oke. Kalau punya hitungan di tempat lain boleh di-compare ya Kang ya. Boleh dong. Coba pokoknya buktiin teman-teman, ya. Pokoknya teman-teman jangan dulu SPK atau misalkan jangan dulu booking. Teman-teman bawa hitungannya ke Bagus. Oke. Intinya Bagus pasti lebih murah dari yang teman-teman dapat. Ini teman-teman dari manapun teman-teman berasal telepon aja. Betul. Kang Bagus siap loh. Kemarin sampai Meriang katanya. Ke Sukabumi. Sukabumi. Cianjur. Bekasi kemana lagi Kang? Bekasi. Terus kemarin daerah Sumedang. Daerah Sumedang juga teman-teman. Pokoknya optimal semaksimal Betul. Mungkin handle konsumen ya Kang ya. Pasti dong. Nah, pasti buat, dong Om Andre. Buat konsumen juga bisa datang ke showroom. Betul. Alamat lengkapnya ada di mana ini Kang? Nah kalau untuk alamat lengkapnya teman-teman langsung searching aja di Google Map. Ya. Itu kita ada tinggal ketik aja Asrido Toyota Tangerang. Oke. Itu ada di Jalan Raya Daan Mogot, kilometer 2,5 Tanah Tinggi Kota Tangerang, teman-teman. Oke, teman-teman. Betul. Cari di Google Map juga ketemu. Mm-hmm. Tapi kalau kita boleh kasih saran, ingin lebih mudah tinggal telepon atau WA aja ya. Betul. Nomor teleponnya berapa, Kang? Nah, untuk nomor telepon atau WA itu masih tetap yang sama. Masih dengan nomor yang dulu, masih di angka 0877-1362-2000. Siap, teman-teman. Betul. Biar lebih gampang, nanti nomor teleponnya ada di atas video berikut di deskripsi juga, betul, teman-teman. Betul. Kenapa banget. Kita bilang lebih mudah pakai nomor telepon? Kan teman-teman kerja juga. Betul. Mungkin waktunya bisa di sore hari. Betul banget. Mungkin ketemuannya hanya bisa di rumah. Di rumah. Nah itu gitu. Jadi solusi betul, betul buat banget. Bagus datang ke rumah konsumen. Nah itu dia. Jadi teman-teman tinggal duduk manis saja. Teman-teman langsung calling Bagus atau misalkan WA ke Bagus. Bagus yang akan datang langsung ke rumah teman-teman. Siap teman-teman. Gitu. Kalau perlu, kalau ingin coba mobilnya, bisa bawa unit test drive-nya juga pasti ya Kang dong, ya. Pasti dong. Siap teman-teman. Intinya nanti Bagus bantu betul, teman-teman. Nah, Andre. Kang Bagus di promo menjelang IMS ini nih. Okay. Kang Bagus punya penawaran apa nih buat gambarannya nih? Nah, teman-teman kan kita kan bentar lagi ini kan udah tanggal 10 ya. Betul. IMS itu kan kisaran tanggal 15. Oke. Okay. Ya. Teman-teman gak usah khawatir, teman-teman gak usah nunggu. Teman-teman kalau misalkan yang mau duduk manis aja, mau telepon ke Bagus, langsung Bagus buka promo IMS sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. SPK hari ini setelah betul. Nonton, betul. Promo IMS langsung dikasih ya langsung Kang Bagus dikasih. Ya. Langsung dikasih, betul. Oke teman-teman, kalau perlu yang udah SPK kasih tiket gratis lah. Langsung sekalian tiket gratis. Kalian jalan-jalan ke sana ya. Betul, oke teman-teman, tapi barang yang jelas ready semua ya Kang ready. Ya. Ready semua Om ready Andre. Semua teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman gak usah nunggu IMS besok tanggal 15 betul. Ya. Pesan sekarang aja dapat promo yang sama ya Kang ya. Dapat promo yang sama. Betul. Oke teman-teman. Nah, betul, kita akan bahas semuanya. Maaf. Terutama yang nyari Innova Reborn, yang nyari Innova Zenik ada betul. Semua ada ya semua, Kang ya. Ada semua. Tapi kita mulai dari Toyota Race dulu Race. Kang. Nah. Ini yang promonya paling menarik kayaknya betul, di sekarang betul, nih. Betul, Andre. Toyota Race. Jadi NIK 2023 masih ada. Masih ready. Oke. Okay. Masih ready. Teman-teman langsung calling aja, langsung konsultasiin aja ke Bagus. Nah, kebetulan kalau untuk race sendiri kan ini kan kebetulan tipe G nih, Om Andre. Betul. Nah, kalau teman-teman nyari race, kebetulan kita masih ada stok ready NIK 2023 itu race yang GR. Justru yang tipe tingginya. Yang tipe tinggi. Oke, jadi teman-teman. Bagus kasih yang tipe paling tinggi itu betul. GR CVT Two-Tone. 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 Oke, jadi dua warna. Siap, nah. Teman-teman. Jadi yang tipe paling tinggi. Betul. Mungkin kalau yang tipe paling tinggi setelah dapat promo NIK 2023. Betul. Siapa tahu lebih murah dari tipe G OTR-nya nih. Ah, iya dong, pasti. Itu, pasti, teman-teman. Pasti. Jadi potongannya lumayan ya, Kang ya? Iya dong, pasti dong. Oke. Nah, kan kalau untuk harga cash-nya itu kan kalau race GR CVT Two-Tone itu kan harganya di angka 286. 286. Kalau okay. misalkan teman-teman mau cash itu pasti
jauh lah, jauh banget di bawah itu. Jauh banget. Jauh banget. Saya pribadi udah tahu potongan promonya seperti apa. Yeah. Kalau teman-teman penasaran, mohon maaf nih nanti telepon aja ya. Betul. Atau ketemu aja yang betul, bagus betul. Ya. Betul, langsung calling aja deh. Nanti dikasih potongan yang sama yang tadi diobrolin. Betul intinya banget. Besar sekali, betul. Teman-teman. Harganya mungkin jadi mepet harga mobil LCGC, teman-teman. Tapi dapat alternatif Toyota Race. Race, yang itu. Tipe paling tinggi. Yang GR, betul. Teman-teman. Unitnya ada berapa lagi kurang lebihnya nih, Kang? Kalau untuk unit, kita masih ada di 2 digit lah. Oh, masih aman masih, ya? Masih aman okay, di 2 digit. Pokoknya teman-teman cepet-cepetan aja deh. Pembeliannya sekarang. Betul. Warnanya betul. Nih, Kang, kira-kira? Untuk warna kita, on hand kita ada warna merah hitam. Merah hitam. Mungkin hitam putih ada. Oke. Okay. Terus kuning hitam. Kuning hitam, oke. Pokoknya teman-teman langsung calling aja, udah konsultasiin ke Bagus deh. Oh, jadi untuk pilihan warna sebenarnya masih ada beberapa betul, pilihan ya, Kang? Betul, ya? Oke, okay, Kang. Okay. Itu kan tadi potongannya luar biasa besar tuh dari harga OTR. Berarti DP-nya mungkin nggak usah puluh-puluh juta lagi gak untuk Toyota Race ya? Mungkin di bawah 10 juta kali, Om. Di bawah 10 juta ya, karena dapat potongan yang besar ya, Kang. Iya, ya? Oke, okay. Gimana nih kalau belinya kredit nih, Kang? Nah, kalau untuk promo kredit, kan bagus kan ini kan bentar lagi ya, MS nih ya. Ngabisin yeah. stok aja nih, teman-teman. Mm-hmm. Bagus buka, ini DP-nya cuma di angka 7 juta aja. 7 juta rupiah ya, jadi total DP all-in, nggak ada biaya tambahan ada lain biaya ya, Kang. Nggak ada biaya tambah-tambah. Ya? Kang, ini kan promonya IMS nih, Kang. Boleh. Kurangin dikit lah, Kang, biar jadi ya. Bentar, per bulannya berapa kalau DP 7 juta? Kalau DP 7 juta, ini angsuran di angka 6 jutaan. 6 jutaan. Tapi kalau mau angsuran di 3 atau 4 juta, boleh bisa ya? Bisa dong. Nanti tinggal langsung dihitungin ya. Aja. Oke. Okay. Okay. Oh iya, tenor berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Bisa dipanjangin nggak tenor? Bisa dong. Kita tenor sampai 8 tahun. Nah, dipanjangin aja ya, teman-teman. Kalau ingin angsurannya yang lebih murah betul lagi banget, ya, Kang. Ya. Betul okay. banget. Kang, okay. selama data bagus, promo IMS, boleh nggak DP 3 juta? DP 3 juta, tadi 7 juta ya. Iya. Ngambil jalan tengah aja deh, 4 juta setengah gimana, Om? 4.500. Gini aja nggak usah lama-lama, 4 juta. Deal. Bikinin kuitansi sekarang, langsung proses aja ya. Oke, RAS okay, GR CVT 2 ton. Bungkus ya. Bungkus, 4 juta. 4 juta rupiah SPK sekarang. Oke, okay, gini siap. Ya, kita jelasin cara SPK-nya ya, Kang. Oke. Okay, ya. Kalau yang ingin beli secara online, gimana nih biar unitnya nggak kehabisan nih? Booking nah, DP-nya berapa nih? Langsung kalau misalkan teman-teman yang mau SPK online, teman-teman yeah. langsung booking fee aja ke atas nama Astrido Jaya Mobilindo. Kirim ke rekening Astrido Jaya betul. Mobilindo. Bukan ke rekening pribadi. Jangan ya, teman-teman. Biar sama-sama enak ya, betul, Kang ya. Jadi langsung betul. Valid ke rekening atas nama PT, perusahaan dari showroomnya. Betul. Nanti prosesnya berapa hari? Kalau untuk proses survei itu paling kisaran 3 hari udah okay. bisa lah. Booking DP berapa nominalnya? Nah, ini kan 4 juta. Booking DP cukup aja di angka 2 juta. Nanti setelah PO baru 2 jutanya lagi mobil yeah. langsung dikirim. Oke, okay, teman-teman. Jadi pilihan ya mau booking DP 2 juta dulu boleh. Betul. Sisanya nanti pas serah terima unit. Boleh. Atau mau booking DP sekalian 4 juta juga boleh. Nggak apa-apa. Biar nggak nanti masalah. Tinggal terima unitnya aja nah, ya, Kang. Nah, gitu ya. Teman-teman. Mantap. Oke, okay, teman-teman. Yuk, yang mau proses 4 juta rupiah aja, teman-teman. Bawa pulang Toyota Race ya. Race. Nah, ini okay. Kang. Kita ke depan, Kang. Oke. Okay. Ini kayaknya kali ya banyak yang mau dikirim ya, Kang iya, ya. Ini kebetulan kita untuk besok pengiriman ada di angka 15 unit, Kang. Ini ada plat sementara. Nah, sana betul. Juga udah ada plat sementara. Hmm. Berarti ini udah mau serah terima ke konsumen ya, Kang betul, ya. Betul, Kang. Kang, betul, itu kalau saya prihatiin. Maaf. Di Kalia itu kan ada sarung jok, ada karpet dasar, ada bonus dasar, tuh. Kayak betul. Itu dikasih gratis buat pasti konsumen. Dong, pasti okay. dong. Teman-teman kalau untuk masalah bonus-bonus gak usah khawatir. Ya. Kita ada namanya karpet dasar, okay. sarung jok, anti karat. Ya, terus kayak misalkan voucher-voucher, teman-teman nggak usah khawatir. Aman. Untuk bonus-bonus itu nanti Bagus kasih untuk teman-teman. Kita juga beli gitu. Sama Kang Bagus dapat voucher 500.000 tuh di sini, teman-teman lumayan buat tambahan ya, Kang ya. Oke, nah ini Toyota Calya nih, Kang Bagus. Toyota okay. Calya berarti ini ada yang tipe G, ada yang tipe E ya, betul, Kang ya. Betul, betul. Barangnya gimana, ready nggak? Nah, kalau untuk Calya kan ini kan kita stok NIK 2024, Kang. Oke. Okay. NIK 2023 kita udah sold out lah. Habis semua ya. Apalagi okay. kan Toyota tahu sendiri, Kang, Januari iya. udah pasti habis lah gitu iya, kan. Iya, apalagi Calya lah, ini mobil sejuta umat lah. Sejuta umat. Sebenarnya gitu kan. Sebelum tanpa diiklannya peminatnya udah banyak udah nih, teman-teman. Udah banyak, okay. betul. Tapi ada promo juga ya? Pasti. Ya. NIK 2024 kan kalau untuk NIK 2023 itu kalau nggak salah tuh DP-nya cuma di angka 5 juta. 5 juta rupiah. Itu NIK 2023. Oke. Okay. Nah, kalau NIK 2024 teman-teman itu cuma DP di angka 10 jutaan aja. 10 juta ya. Betul. Bicara dapatnya tipe G seperti ini tipe ya. G. Oke, okay, teman-teman. Dan tipe pilihan manual. Warna semuanya ada ya. Ready. Okay. Mau hitam, putih, silver, merah. Ya. Itu semua ready. Okay. Grey juga ada. Jadi langsung fresh, langsung produksi betul. 2024 ini. Warnanya betul. Semua ada. Ada. Mau manual, mau matic juga boleh. Boleh banget. Oke, okay, teman-teman. DP-nya 10 juta. 10 juta. Per bulannya bisa berapa ini? Itu paling di angka 3 jutaan kan? 3 jutaan, 3 jutaan aja, teman-teman. Kang. Kurangin lah, jangan 10 juta, Kang. Berapa, Kang? Kita langsung SPK aja buat penonton nih. Per bulan 3 jutaan. Uh-uh. Coba,
kalau 2023 DP 5 juta ya. NIK 2023 DP 5 juta. Kemarin, cuman udah habis semua. Iya. Ini NIK 2024, bayar sekarang 7 juta yuk. Gini aja deh Kang, jangan dulu deh. Ya. 7 juta ya. NIK 2024 gini aja deh. Ini kan DP 10 juta. Ya. Ya. Bagus kasih cashback di angka 1 juta lagi, cuman di angka 9 juta. 9 juta. 9 juta deal. Gini aja. Oke, okay. DP 9 juta. Voucher kasih ya? Voucher kasih. Voucher belanja ya? Voucher belanja kasih. Okay. Bensin dikasih. Bensin dikasih. Oke. Okay. Okay. Itol karpet dikasih. Dasar, sarung jok. Sarung jok itu dikasih. Free. Dikasih. Free. Catet ya. Oke, okay. Teman-teman langsung screenshot aja omongan okay. Bagus, langsung yeah. Bagus kasih. 9 juta. 9 juta. Deal. Tulis kwitansi sekarang, per bulannya 3 jutaan aja. Betul. Teman-teman dapat unit Toyota Calya. NIK 2024. NIK 2024. Betul. Ya. Ini yang mau dikirim, kebetulan ada warna putih dan warna hitam. Hitam. Warna ini teman-teman tinggal pilih. Betul. Atau mau warna yang lain boleh banget, boleh ya. Boleh banget. Siap boleh teman-teman. Banget. Nah, harga OTR Jakarta berapa sekarang? Nah kalau untuk Calya tipe E itu di angka 160 jutaan. 160 jutaan. 160 jutaan. Okay. Nah tapi kalau yang tipe G itu di angka 170 jutaan aja. Oke, teman-teman. Gitu. Jadi nggak terlalu beda jauh dengan 2023 enggak, ya, Kang ya. Dong, potongan kan. Juga ada ya? Ada dong, pasti. Oke, teman-teman. Yang mau beli cash dari harga OTR 160 sekian, itu nanti masih bisa kurang ya, teman-teman. Pasti, tinggal dinegoin aja ya. Betul, betul, Om Andre. Intinya ketemu, mau nawar di 150-an, mau betul. Nawar di bawah itu. Selama masih bisa diajuin, pasti bagus ajuin ya, pasti, Kang ya? Pasti, pasti banget, Kang. Oke, teman-teman. Pokoknya sampai jadi ya, teman-teman. Kita saranin yang nyari Calya, ya kan momentumnya udah mau lebaran, betul, ya. Mending beli dari sekarang ya, teman-teman. Biasanya, kalau udah mendekati lebaran kan stoknya udah makin menipis. Betul banget, permintaan betul banget, itu, betul teman-teman. Banget, Andre. Kang, kalau mau trade-in gimana nih, Kang? Nah, kalau untuk trade-in, teman-teman langsung kirim aja. Iya. Spek mobilnya. Oke. Kirim ke Bagus. Pokoknya Bagus kasih harga yang paling tinggi. Foto lengkapnya foto ya? Foto lengkapnya. Oke, gitu. Teman-teman kirim ke Bagus aja. Betul. Mobil apapun itu. Mobil apapun itu di luar Toyota juga kita hantem. Boleh, nanti bisa dibantu ya, teman-teman. Iya, betul. Untuk agianya gimana nih, Kang? Nah, kalau untuk agianya kan ini kan tadi kan DP di angka 10 juta. 9 jadinya. Jadinya 9. Oke. Nah, kan kalau untuk Agya itu kan otomatis kan harga OTR-nya lebih naik tinggi dibandingkan. Sedikit. Tinggi sedikit dibandingkan betul. Calya. Untuk promo YMS di bulan ini, oke. Bagus samain. Jadi Agya 9 juta. Sama 9 juta. Benefitnya sama ya? Sama semua. Sama persis ya, teman-teman. Oke. Agya di sebelah sini nih ada betul. Contohnya. Kalau yang ini tipe yang GR ini ya, yang Kang GR. Ya? Kalau yang G-nya ready ya? Ready, ready. G-nya ready. Jadi benefitnya sama ya, teman-teman. Sama, sama. Bayar DP 9 juta rupiah. Bonusnya sama dengan si Toyota Calya ya, Kang betul ya? Betul banget. Per bulannya kisaran berapa kalau Agya tipe G tuh? Kalau Agya paling itu di angka 3 jutaan lah, Kang. 3 jutaan juga 3 ya, Kang ya? 3 besar lah, 3 betul. Besar lah. Karena dari harga nggak terlalu beda jauh betul, ya? Betul, betul. Antara Agya tipe yang G dengan Toyota Calya tipe yang G betul, ya, Kang betul ya? Betul banget, Kang Andre. Gitu, teman-teman. Nah, Kang. Kalau Agya kan unit baru. Unit test drive ada? Ada dong. Ada. Aman. Kalau mau coba aman. Dulu boleh ya? Boleh dong. Teman-teman okay. Gak usah khawatir. Meskipun teman-teman belum bisa SPK, teman-teman test drive dulu misalkan pembelian nanti di bulan Maret, atau misalkan di bulan sesudah Maret, teman-teman langsung aja. Iya, mau teman-teman. Pokoknya teman-teman, pokoknya yang happy buat customer, pasti bagus layanin. Customer oriented ya. Betul. Oke, okay. Pokoknya prioritas utamanya pasti di konsumen semua, teman-teman. Betul. Oh iya, mungkin yang cari mobil 3 baris juga banyak nih banyak, buat banyak. Mudik lebaran. Avanza. Betul banyak nih, Avanza-Avanzaan. Nah, ini Avanza tipe E. Nah, ini tipe E. Ada betul. Innova Ribbon nanti, ada Avanza G, bahkan betul. Ada Toyota Veloz juga. Betul. Coba nih, Kang, kita bahas Avanza nih. Oke, okay, Avanza. Ini tetangga saya, kerja di salah satu PT nih daerah sini. Mobil operasionalnya permajaan. Okay. Dapatnya Toyota Avanza, belinya di Astrido sini loh. Stikernya Astrido, Kang. Stikernya Astrido, teman-teman. Alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak dari perusahaan yang ngambil unit Avanza ya, Kang? Banyak, ya? Banyak, banyak banget, Kang. Banyak, soalnya ya? Dia kan lebih irit juga, gitu kan. Terus kapasitas mobilnya juga kan dia 3 baris, gitu kan. Value-nya bagus ya, teman-teman. Betul, mungkin perusahaan betul. Ngeliat dari dimensi mobil lega. Lega banget, gitu. Irit. Betul. Gampang dirawat, gampang bisa dirawat. Dipakai capek buat mobilitas kerja juga nah, ya itu dia, teman-teman. Betul. Dari harga juga berapa, Kang, OTR-nya, Kang? Nah, kalau untuk Avanza itu kan kita kebagi dua nih, Kang. Iya. Ada tipe E dan tipe G. Oke. Okay. Nah, kalau untuk tipe E sendiri itu harganya cuma di angka 230 jutaan belum dipotong cashback. Belum dipotong cashback. Belum dipotong okay. Cashback. Nah, kalau untuk Avanza yang G-nya itu di angka 250 jutaan aja itu belum dipotong cashback juga. Oke, okay, teman-teman. Gitu. Jadi range harga dari 230 juta. Betul, 230 juta. Dan tenang, itu belum dipotong cashback ya. Betul. Oke, okay, teman-teman. Nah,
Nanti cashbacknya berapa? Obrolin langsung aja ya. Betul. Nanti langsung ketemu langsung bareng Kang Bagus aja ya Kang ya. Betul. Ini dikasih DP berapa nih buat Avanza nih? Nah kalau untuk Avanza kan itu kan tipe E ya. Tipe E ini Avanza di angka NIK 2024 Kang Bagus kasih di angka 15 juta deh. 15 juta? 15 juta. Angsurannya bisa berapa, Kang? Di angka 5 jutaan. 5 jutaan 5 ya. Jutaan. Oke, matic manual. 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 E-manual. E-manual. Betul. DP bayarnya di 15 juta 15 ya. 15 juta. Oke, teman-teman. Bisa di bawah 10 enggak? Di sama bawah kayak 10. Kali ya, 9 juta. E-manual ya. E-manual. Gini 9 aja juta. Kan Kalia kan tadi enggak enak nih kalau yeah. Avanza di angka 9 juta nyamain kayak Kalia kayak enggak okay. Enak nih. Tambahin deh GoPay deh, jadi 9,5 deh. 9.500.000 dapat Kalia e-manual. Dapat Avanza e-manual. Oh sorry, Avanza e-manual, Avanza e-manual teman-teman. Betul. Benefitnya sama ya? Sama. Karpet dasar, sarung jok, voucher. Betul. Oke, semuanya persis dengan Kalia tadi. Betul banget. Deal. Deal ya. 9.500.000 teman-teman. Ada warna hitam, ini ada platnya, jadi sudah ada yang punya teman-teman. Di sana juga ada yang warna putih. Ini mau dikirim semua ya Kang ya? Iya, betul. Okay. Karena kalau untuk mobil yang udah masuk ke stok, ini mobil akan kita pasang aksesoris semua, yeah. Kita poles semua. Ini mobil besoknya akan dikirim juga. Iya, yeah, jadi kalau mobil gitu. Yang ada di sini tuh sebenarnya ya, ini mobil yang sudah ada yang punya, betul. Sudah dipesan ya sudah Kang bertuan ya? Lah ya. Sudah bertuan teman-teman karena untuk stoknya kan ada di tempat penyimpanan. Betul. Dan di sana ada ratusan mungkin ribuan. Teman-teman semua ribuan. Mobil Toyota ada di sana ya betul, Kang ya. Betul, betul Mandre. Itu teman-teman. Kang, untuk yang ini tenor bisa sampai 8 tahun enggak? Bisa dong. Bisa. Bisa dong. Oke. Okay. Itu tenor kita minimal di angka 1 tahun bisa. Oke. Okay. 8 tahun juga bisa. Kalau pilihan bunga paling murahnya berapa tuh? Kalau untuk pilihan bunga, kalau untuk 5 tahun itu kisaran 5%. 5%? Nah, kalau untuk 4 tahunnya di angka 4%-an. Ada program bunga 0% nggak buat aduh, Avanza? Aduh, pasti dong, Kang. Oh, ada juga? Ada dong. Oke, okay, teman-teman. Nanti tinggal diobrolin aja ya, Kang. Ya, kita ada smart case, ada spektakuler. Teman-teman free asuransi di all risk 2 tahun, itu semua pasti kita dapat. Oke. Okay. Gitu. Selain Avanza, Veloz, dan keluarganya, ada juga Toyota Rush nih, Kang. Nah, oke. Okay. Untuk Rush gimana nih, Kang? Nah, kalau untuk Rush kan ini kan Avanza tadi di angka 9,5 nih. Oke. Okay. Nah, kalau untuk Rush itu kan kalau untuk sama Rush juga kita kebagi dua nih. Iya. Yeah. Ada Rush tipe G, okay. Ada Rush tipe SGR. Coba yang tipe G biasa nah, deh. Nah, tipe G aja dulu ya. Kita untuk tipe G untuk manualnya ya. Oke. Okay. Itu kan OTR-nya di angka 280 jutaan. Oke, okay, belum dipotong promo belum ya. Belum dipotong promo. Okay. Nah, kalau untuk promo DP minimnya untuk Rush sendiri bagus buka di angka 16 jutaan aja. 16 juta rupiah. 16 juta okay, rupiah. Oke, teman-teman dapatnya G manual. G manual. G manual teman-teman. Mm-hmm. Jangan segitulah Kang, di bawah okay. 15 coba. Avanza kan tadi clear 9,5 ya. Untuk keras coba di 11 juta kali ya. Oke, biar nilainya ada 12 juta Kang. 11 juta aja ya. 11 juta ya. Bismillah ya. Oke, bismillah deh. Bismillah. Yang minat Toyota Rush, okay. Telepon Bagus sekarang. Teman-teman tinggal di mana? Gas terus. Bagus samperin okay. Teman-teman siang malam. Luar biasa loh kemarin WA jam 12 Kang Andre masuk di rumah konsumen katanya. Rata-rata itu masih di, ya? masih nego itu Andre. Masih Andres. Nego ya Kang itu ya. Itu di daerah Bekasi di Jababeka. Siap, teman-teman masih di Jababeka. Itu baru beres itu kisaran jam 2 malam itu. Jam 2 malam ya. Tapi alhamdulillah clear ya. Alhamdulillah. Mobilnya juga udah dikirim kok. Udah dikirim ya. Siap. Alhamdulillah. Cepat loh teman-teman. Kita aja proses sama Kang Bagus padahal nyari barangnya itu yang enggak ready tuh. Iya benar. Hybrid pada saat itu kan enggak banyak kayak sekarang ya kayak gitu. Cepat loh teman-teman. Jadi kalau mau pesan sekarang buruan ya Kang ya. Buruan banget, buruan. Buruan teman-teman. Nah, jangan ditunggu-tunggu deh. Bukan cuma unit-unit yang tadi kita sebutin, betul. Di sini juga ada unit seperti Fortuner gitu kan. Ini juga diskonnya mungkin enggak kalah besar juga. Betul, betul. Ada unit juga Corolla Altis. Oke. Okay. Yaris Cross banyak juga ya? Banyak, banyak Kang. Nah, Yaris Cross mau ambil yang hybrid atau non hybrid juga bisa. Bisa banget, bisa okay. banget. Tinggal telepon aja ya Kang ya. Langsung telepon aja. Kalau untuk Yaris Cross yang bensin paling bagus buka DP minim di angka 15 jutaan aja. 15 juta ya. 15 okay, juta. Teman-teman. Langsung telepon aja pokoknya. Siap teman-teman atau bahkan ingin Innova Reborn, telepon atau WA Bagus. Betul. Nomor teleponnya sekali lagi berapa Kang? Di 0877-1362-2000. Oke okay, teman-teman, nomor teleponnya ada di atas video dan di deskripsi teman-teman. Kang Bagus, thank you banget. Sehat Andre. Selalu amin, Kang Bagus. Amin, dagangannya amin, lancar. Amin. Mudah-mudahan pas tayang di tanggal 10 ini amin, banyak amin. Teman-teman yang minat. Amin ya Allah. Promo amin, IMS buruan jangan sampai kelewatan. Betul teman-teman. Banget. Oke, okay, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye. Bye-bye.